kawai, jangan di belakang situ, kak bocor kawai. Gimana bang? Sudah, ini sudah ada surat tanda. Kalau di unit 1 di Bidung kami sudah melaporkan terkait dengan dugaan tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh salah satu oknum itu karena pada saat bebas dan setelah bebas kalau dia bebas bersyarat. Jadi permintaan dan itu sudahnya memang diminta setiap hari. Saya kalau total berapa jumlah saja? Hampir 2 M setengah, Pak. Kalau saya total semua itu uang dengan barang ya. Berapa, Bu? 2 M setengah, Pak. Kalau saya total ya dengan barang rokok itu slof-slof bukan slof lagi pak. Satu pak itu 10 dos, 10 pak ya. Itu saya punya sopir yang menyaksikan. Minuman, semua apa yang dia minta saya adakan. Kalau waktu itu di rutan 2018 ya, setiap saya izin paling rendah 7 juta. Kalau saya izin, Ibu sendiri itu kasih langsung atau bagaimana itu? Ya? Kasih langsung ke Pak Roni atau gimana? Langsung kasih amplop langsung ke dia. Kami sangat menghargai proses hukum yang ada yang sedang berjalan di Polresta Manado. Kita ikuti saja. Sementara secara bersamaan kami dari kantor wilayah Sulawesi Utara juga sudah membentuk tim pemeriksaan yang telah dilakukan terhadap yang bersangkutan yang beranggotakan. Bapak Kepala Divisi ulangi Bapak Kepala Divisi Pemasyarakatan dan kemudian juga salah satu atasan langsungnya yang bersangkutan dan juga dari Divisi Administrasi selaku pejabat pengampu kepegawaian di Kanwil Sulawesi Utara ini.